Wow, Oreo warna-warni, cantik banget. Yang ijo super estetik. Tumpuk aja deh, mantap. Tumpukan menara biskuit. Wow, warna-warninya bikin ngiler. Ya kan? Lihat ini deh. 1, 2, 3. Dapat 1, 1 lagi. Keren sih ini. Endes banget. Kamu emang pro, Oreonya ketangkap semua. Iya dong, kok punyamu belum dibuka? Oh iya. Wih, lihat deh. Aku dapat popit, suka banget. Yah, kok patah? Jadi mikir keras. Ini sih bukan popit, tapi permen. Lezat, rasa buahnya pas. Wow, kayaknya enak tuh. Boleh minta dikit? Oh iya dong, pastinya. Nih ambil, khusus buat kamu. Wow, boleh minta lagi? Oke, kutuangin yang banyak ya. Yeay, tapi masih kurang. Coba kasihin dong. Ngocoknya harus kencang. Wow, tuh kan keluar semuanya. Ada permen sama popit, plus permen karet. Nih, ambil yang banyak, pasti cukup kok. Enak. Aku boleh buka dulu nggak, please? Yeay. Astaga, lihat deh, dapat sarang lebah. Lengket, pasti rasanya manis deh. Wow, pasti enak banget tuh. Icip dulu deh. Ya ampun, enak banget. Kayaknya ini menu terenakku hari ini deh. Kali aja aku juga dapat itu. Apaan lagi nih? Jelas bukan balon, apalagi bola. Wah, ada isinya. Gak mungkin, masa iya? Lihat sini dong. Udahlah, abisin aja madumu, aku perlu ini. Pasti cocok banget nih kalau pakai saus coklat panas. Tinggal tuangin ke sini aja. Coklatnya langsung ngalir di atas bola. Cantik banget. Yes, bola coklatnya langsung kebuka. Wow, gak salah lagi, emang ada isinya. Stroberinya segar. Tambahin lagi coklatnya. Stroberi sama saus coklat emang paling pas. Kucurin aja di atasnya sampai semuanya rata. Siap dimakan. Segar dan manis. Mau ucip punyaku? Wah, dia udah asik sendiri sama madunya. Bahaya laten. Loh, itu lebah ya? Gawat, lama-lama makin banyak. Jauh-jauh dong. Hus, ini kan sarang aku. Untung aku dapat stroberi. Kenapa ngikutin, woi? Madu ini punya aku. Siap, siapa yang duluan? Batu menang lawan gunting. Wow, ini potongan semangka. Aku belum pernah lihat yang kotak kayak gini. Aku mau juga. Hey, punya aku segitiga 3D. Ini bakal seru banget. Tapi aku harus melindungi bajuku. Ayo kita mulai. Mari cicipi dulu bagian atasnya. Segar dan manis banget. Yep, ini segar banget. Jangan lupa napas, Jack. Dia kelaparan banget kayaknya. Semuanya habis ya? Yep. Wow, perutku langsung disikat semangkanya. Cici banget. 1, 2, 3. Kamu lihat yang aku lihat? Oh, tentunya aku melihat sesuatu. Ini gede banget. Dan semuanya buatku. Aku bisa melihatmu. Santai, ini cuma permen. Nggak lucu. Ya, aku minta maaf ya. Oke. Bola matanya enak banget. Stroberi. Enak banget kan? Oh iya, makasih ya. Hey, mau nyoba punya aku yang gede ini? Ini
ini benar-benar enak. Oh iya? Kamu cobain deh. Oke. Enak banget. Iya kan? Boleh aku minta lagi? Aku duluan lagi ya. Hah, apaan nih? Kayaknya sebongkah keju. Coba aku gigit biar aku tahu. Hah, kayaknya bukan. Aku nggak ngerti. Oke, mungkin pisau ini bisa bantu? Ayolah, potong! Atau iris, lakuin sesuatu! Aku nggak tahu caranya. Kubuka aja punyaku. Yes, coklat stroberi! Aku suka! Ini salah satu favoritku. Aku buka dulu, ah! Lihat kotak-kotak indah ini. Saatnya makan! Coklat dan stroberi maknyus. Lezatnya. Gak bisa berhenti makan. Kotak terakhir nih. Wah, kok perutku bunyi keras banget? Aduh, perutku aneh banget. Kenapa nih? Oh yeah, perutku jadi six pack. Pasti aku kuat ngebuka stoples ini. Yes, berhasil. Aku kuat. Sekarang pertunjukan kekuatan berikutnya. Wah, jangan maksa. Oke, tapi emang ini buat apa? Aku pasti bisa angkat meja ini. Yes, aku kuat banget. Hey, beresin tantanganku dong. Oke deh, ide bagus. Cukup kujentik dikit. Potongan sempurna. Akhirnya bisa makan kejuku. Enak, jentik lagi, Gi. Wah, banyak banget kubus keju. Segundukan keju. Hah, kemana dia? Pak, aku kembali. Sekarang aku kuat loh. Wah, kamu beneran kuat. Bagus, sekarang turunin Pak Guru ya. Oke, gak masalah. Wow, mengesankan banget. Gambar bangun ini. Astaga, oke. Apa kayak gini? Kamu masih belum ngerti. Pergi dari sini, balik ke tantanganmu. Kamu duluan, Juli. Yeay, sepotong pizza lezat. Dan penuh sayuran kesukaan. Semoga rasanya secantik tampilannya. Aku lebih suka mulai dengan pinggirannya. Oh iya, ini dia. Ini enak banget. Pinggirnya enak banget. Hah, cukup sekarang. Kamu cuma makan pinggirnya. Menarik. Mie jamur. Ini harus kumakan mentah-mentah. Hei, aku suka mencoba hal baru. Claire, jangan! Bukan begitu cara ngebukanya. Mie-nya jadi hancur berantakan. Yah, mana ku tahu bakal begini. Harus gimana sekarang? Biarpun seru juga, tapi aku masih lapar banget. Untung aku punya satu lagi. Oh, jangan! Yap, letusan mie berikutnya. Udah kubilangin padahal.
Kamu belajar hal baru tiap hari.